Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma nasir man nasaruddin wa hudul man nahdhal al-mushrikin. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyrika wal musyrikin. Allahumma tabra adaka ada ad-din min al musyrikin wal kafirin wal munafikin wal hasidin wal makirin wal mulhidin wal mujrimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya masyarakat rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita diri dengan turunnya hujan, dan saat hujan adalah saat di mana merupakan keadaan yang mustajab bagi siapapun yang berdoa. Maka kita doakan semoga bangsa Indonesia diberikan keselamatan dari segala macam mara bahaya dan diberikan keadaan yang lebih baik setelah pemilu 17 April tahun 2019. Semoga semakin baik keadaannya siapapun yang menjadi presidennya. Dan tentu saja kita berharap semoga umat Islam kaum muslimin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya negeri-negeri yang berkah bertahtiyah wa rukunuhum. Jam 10 yang mengumumkan kita masuki pada bab yang ke-159, bab tentang ta'jilu qada'id dain 'anil mayyit wal mubadara ila tajhizihi illa ayyamuta faj'atan fiyatruku hatta yatayakkona yatayakkina mautahu hatta yatayakkona mautahu. Jadi bab tentang supaya bersegera melunasi hutang si mayit dan segera untuk mempersiapkannya kecuali apabila meninggalnya mendadak, maka ditinggal atau dibiarkan sampai yakin bahwa betul-betul sudah meninggal. Nah, berkaitan dengan bab ini, maka saya berusaha rahimahullah ta'ala mengutip beberapa buah hadis. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi." Jiwa seorang yang beriman itu bergantung atau ditahan oleh hutangnya. Hatta yukdo anhu, sampai hutang itu dilunasinya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia katakan hadis ini hasan. Kemudian hadis yang kedua dari Husain ibn Wahwah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Talhah ibn Al-Barra radhiyallahu anhu sakit. Fa'atahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'udhu, maka Nabi SAW datang untuk menyengguknya. Faqala, kemudian beliau bersabda, inni la'ura Talhata illa qad hadas fihi al-maut. Sungguh aku melihat Talhah ibn Al-Barra ini dalam kondisi sakit yang parah,
ya, bisa jadi setelah ini akan mati. Fa'adhinuni bihi, maka kalau benar dia nanti akan meninggal, dia meninggal, maka beritahukanlah kepadaku tentang meninggalnya. Wa'adjilu bihi, dan segerakanlah pengurusannya. Fa'innahu la yambagi lijifati muslim antuhbas, karena tidak sepatutnya jenazah seorang muslim itu tertahan atau sengaja ditahan baina dhahrani ahli, ya, ditahan oleh kemauan dari anggota keluarganya. Ingat Abu Dawud. Nah, jauh sebuah rahimakumullah, bab ini, bab 159 kitab Perintah Sunnah ini membahas tentang bagaimana apabila almarhum almarhumah yang barusan meninggal ini memiliki tanggungan atau hutang. Jadi maksudnya adalah manusia apabila dia itu mati, maka wajib bagi anggota keluarganya, maksudnya yang ahli warisnya, ayyubadiru biqada'i dainihi, supaya segera melunasi hutangnya. Tentu saja idza kana 'alaihi dain, kalau almarhum punya hutang. Ya, kalau enggak punya jangan dilunasi, malah bingung kan. Melunasi ke siapa? Wa la yajuzu lahum an yu'akhiru dzalika, dan tidak boleh ahli warisnya ini menunda-nunda pelunasan hutangnya, memperlambat pelunasan hutangnya, lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik, ayo lebih baik. Ya, maksudnya apa? Ya, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Li'anal mal alladhi warasuhu minhu malahu walaysa lahum bihaqqun. Karena jangan sampai gagal paham ahli waris itu, ya, apabila almarhum almarhumah itu meninggalkan harta kekayaan, maka apabila almarhum almarhumah itu punya hutang, dia ahli waris ini sama sekali tidak punya hak atasnya, ya, sampai idza intaha ad-dain, sampai kemudian hutangnya itu dilunasi. Jadi ahli waris itu tidak punya hak walaupun hanya satu dirham dari peninggalan almarhum almarhumah sampai hutangnya dilunasi. Karena berarti itu bukan warisan gitu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudhar, ya. Harta peninggalan dari almarhum almarhumah itu boleh dinikmati atau dibagi kepada ahli warisnya setelah wasiat ditunaikan dan setelah hutang almarhum almarhumah dilunasi dengan tanpa membahayakan ahli warisnya. Jadi maksudnya juga jangan sampai dibelok-belokkan. Ayat ini, ya, maksudnya begini, gimana kalau almarhum tidak punya hutang? Nah, begitu. Kemudian ahli warisnya punya hutang, maka jangan sampai warisannya itu dipakai untuk segera melunasi hutang dari ahli warisnya, bukan gitu maksudnya. Tapi untuk melunasi hutangnya almarhum, bukan melunasi hutangnya ahli warisnya. Itu yang pertama kali urutannya, lihat dulu ada wasiat apa tidak, ada hutang apa tidak. Maka falisa lil warasa haqqun an ya'khudhu syai'an minat tarkan hatta yaqdu di dainal mayyit.
Jadi sekali lagi, ahli waris tidak punya hak untuk mengambil sedikit pun dari peninggalan almarhum almarhumah sampai hutang dari almarhum almarhumah itu dilunasi. Ya. Jadi dan itu pelunasannya harus mubadarah, harus segera, lebih cepat lebih baik. Kecuali idza kana muajjilan, kecuali kalau hutangnya itu memang belum jatuh tempo sesuai perjanjiannya. Misalnya janjinya 3 bulan lagi, ya, diketahui dari dokumen-dokumen utang piutang bahwa almarhum itu punya hutang yang berjanji untuk melunasinya itu pada 3 bulan sesudah kematiannya. Maksudnya jatuh tempo yang tertulis di situ, ya maka tidak ada kewajiban untuk segera melunasinya. Ya. Bergantung kepada kreditornya yang minjemi. Kalau sesuai dengan perjanjian, ya dia harus menunggu. Tapi kalau misalnya si pemilik, si yang meminjamkan itu setelah tahu yang berhutang itu meninggal, kemudian dia ingin supaya disegerakan, mungkin karena juga tahu bahwa yang berhutang ini mempunyai harta peninggalan yang cukup untuk melunasi hutangnya, ya, dan kalau kemudian dia minta disegerakan, ya, ya tidak mengapa, baik kalau kita segerakan juga. Atau bisa juga tidak harus segera, apabila ternyata hutang yang dimiliki oleh almarhum-almarhumah itu ada agunannya atau ada gadenya, ada barang yang digadekan, ya, atau istilahnya ada penjaminan dari hutangnya yang melampaui, jaminannya itu melampaui dari jumlah hutangnya. Kalau kemudian itu dilunasinya pada jatuh tempo yang tidak segera sesuai dengan perjanjian, ya enggak mengapa. Itu. Dan di masyarakat ada sebuah fenomena, ya, ahli waris ini menganggap remeh bab hutang piutang ini. Ya. Sehingga kemudian si ahli waris ini kayak main-main saja, ditunda-tunda, ya, dilambat-lambatin, ya, seperti yang saya contohkan di negeri Arab ada orang yang punya hutang misalnya ratusan ribu rial gitu, kemudian dia ini sebenarnya punya barang dagangannya itu banyak sekali, jutaan rial nilainya gitu. Ketika diminta supaya melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjiannya, si ahli waris mengatakan, kami tidak akan melunasi sekarang, kami akan putar dulu bisnisnya, kami akan jual belikan barang dagangan almarhum supaya keuntungannya banyak, nanti kalau untungnya sudah sangat banyak baru hasil keuntungannya itu yang kami pakai untuk membayar hutang-hutang dari almarhum. Menurut saya Ibn Utsaimin beliau katakan hadza haram, ini haram, enggak boleh. فالواجب عليهم أن يبادروا حتى ولو باعوا الشيء بنصف الثمن. Yang benar adalah mana itu harta peninggalannya, berapapun adanya, bagaimanapun keadaannya, langsung yang pertama kali dilakukan adalah melunasi hutangnya sesuai perjanjian. Nah, hal itu berbeda kalau begini. Seperti yang kasus pertama tadi, misalnya si almarhum punya harta dagangan yang sangat banyak, jatuh temponya tahun depan, ya tentu gak masalah.
peninggalannya diputar di, memang sesuai dengan bisnisnya, dijual belikan, kulaan, dijual, benih kulaan lagi terus begitu, sampai jatuh tempo itu enggak ada masalah. Tetapi kalau hutangnya itu bahkan sudah lewat jatuh tempo, ya bahkan misalnya begitu, maka diharamkan itu diputar dulu, enggak boleh. Gitu. Enggak boleh, karena itu haknya dari si yang memberikan hutang kepada almarhum almarhumah. Nah, bahkan beliau sampaikan seandainya memang sudah jatuh tempo dia harus segera bayar, dan kemudian demi untuk mempercepat proses pelunasan hutang dari almarhum almarhumah itu, sampai kemudian harus menjual harta peninggalannya dengan harga separuh harga misalnya, itu lakukanlah, nggak apa-apa. Alasannya apa? Li annal mala laisa lahum. Ya, karena perlu dipahami bahwa harta itu bukan miliknya ahli waris. Ketika dia masih punya hutang, maka itu bukan peninggalan yang sesungguhnya. Tetapi itu adalah hartanya si mayit yang harus dikeluarkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi sekali lagi, itu bukan haknya dari ahli waris selama hutangnya belum dilunasi. Termasuk misalnya di dalamnya, kalau misalnya almarhum-almarhumah ini berhutang kepada pihak ketiga, suatu lembaga, lembaga pembiayaan misalnya, ya, atau perbankan atau apa namanya, yang itu merupakan milik negara atau milik pemerintah, ya, dan dia nyicil. Nah, nyicil ini bermacam-macam bergantung pada perjanjiannya. Ada juga perjanjiannya kalau meninggal lunaslah hutangnya, otomatis lunas misalnya begitu, karena dijaminkan, misalnya diasuransikan, atau misalnya tetap dilanjutkan, atau mungkin ada potongan dan sebagainya, itu kita harus cermat untuk melihat perjanjiannya, ya. Kalau misalnya almarhum almarhumah ini menjelang kematiannya memiliki kemampuan yang baik untuk membayar selama ini maksudnya, maka lunasilah sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau misalnya menjelang kematiannya itu sudah jamak didengar mereka atau beliau mengalami kesulitan untuk membayar, bahkan sering tertunda-tunda, bahkan semakin merasa berat, ya maka memintakan keringanan baik itu berupa rescheduling atau penundaan pembayaran hutang maupun penghapusan hutang, ya silakan dilakukan. Siapa tahu itu dikabulkan, atau kalau bahasa personalnya diikhlaskan. Kalau diikhlaskan ya enggak ada masalah. Kalau emang itu kreditornya itu mengikhlaskannya. Tetapi kalau tidak, maka wajib bagi ahli waris menyegerakan pelunasan hutangnya. Nah, kemudian ada juga pandangan di kalangan apa namanya masyarakat yang awam tentu saja, itu kemudian menyatakan terhadap fenomena belum terlunasnya hutang itu dianggap itu memiliki hukum yang sama bahwa sahabat almarhum almarhumah itu tertahan jiwanya selama dia ini masih berhutang. Nah, dalam bab ini saya benar-benar mengatakan kalau almarhum almarhumah itu memiliki hutang dan hutangnya itu ada agunannya, ya, yang mana agunannya tentu saja selalu lebih besar daripada hutangnya, begitu yang umum.
Maka ketika dia meninggal, kemudian skema pembayarannya memang sifatnya angsuran yang masih panjang, sekali lagi selama itu ada agunannya, maka almarhum itu tidak lagi disebut sebagai mu'allaqah, sebagai bergantung, tertahan, tidak ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi sekali lagi, karena ini penting, saya ulangi, apabila almarhumah itu memiliki hutang, yang hutangnya itu ada agunannya, dan agunannya itu nilainya jauh lebih tinggi daripada hutangnya, maka sifat atau kondisi dari almarhum itu tidak lagi dikatakan sebagai mu'allaqah, yaitu tertahan karena hutangnya. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Karena apa? Karena tanda kutip ada kepastian bahwa hutang itu pasti akan lunas dengan sendirinya karena ada agunannya itu. Bahkan meskipun akhirnya pihak ahli warisnya itu wan prestasi semau-maunya sehingga tidak mau membayar, maka dalam bahasa yang gampang ya berarti si kreditornya itu tinggal mengambil agunannya saja, yang tentu akan bisa lunas dengan otomatis bahkan lebih daripada nilai hutangnya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika meninggal dunia, beliau ini punya hutang kepada orang Yahudi. Dan kemudian hutangnya itu ada jaminannya berupa baju besi, yang mana nilai baju besi itu jauh lebih tinggi daripada hutang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak mungkin kita mengatakan inna nafsar rasuli sallallahu alaihi wasallam, inna nafsar rusuli rasuli sallallahu alaihi wasallam mu'allaqah bitain. Kan tidak mungkin kita mengatakan ruhnya Nabi tertahan oleh hutangnya kepada orang Yahudi itu. Kan tidak mungkin. Kenapa? Li'annahu qad rahannahu syai'an yumkinuhu al-istifa'i bihi minhu. Karena Nabi ketika masih hidup berhutang kepada orang Yahudi itu menyerahkan agunan atau jaminan berupa baju besi yang nilainya jauh lebih tinggi daripada hutangnya. Sehingga agunan yang dipegang oleh orang Yahudi itu jauh lebih tinggi, oleh karenanya otomatis lunaskan begitu. Maksudnya ditebus oleh ahli warisnya, baju besinya dikembalikan, hutangnya lunas. Seandainya tidak dilunasi oleh anggota keluarganya atau ditunda-tunda, maka si yang memberikan hutang orang Yahudi itu tinggal memanfaatkan baju besinya, apakah dimiliki, apakah dijual, terserah, yang penting otomatis kemudian hutangnya lunas. Nah, begitu maksudnya. Nah, oleh karenanya memang di dalam syariat Islam tentu saja orang berhutang dengan menyertakan agunan itu lebih syar'i. Memang begitu. Memang lebih aman, selamat bagi siapapun. Dalam arti agunan yang nilainya melebihi daripada jumlah hutangnya, memang itu lebih selamat. Kalau ada apa-apa, baik bagi ada apa-apanya itu yang bersangkutan maupun ahli warisnya, itu sudah aman bagi orang yang meninggal gitu. Karena agunannya menjadi penjamin lunasnya hutangnya. Ya, dengan kata lain, berhutang dengan agunan itu syar'i, sesuai dengan syariat. Baik. Kemudian Nabi SAW atau kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala mengutip hadis Nabi yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, yaitu nafsul mukmin mu'allaqatun bitainihi hatta yuqdu anhu. Jiwa atau ruh orang yang beriman itu tertahan oleh hutangnya sampai dilunasinya. Yani anna nafsahu wa huwa fi qabrih mu'allaqah bitain. Jadi maksudnya tertahan itu, wallahu alam bisawab, menurut saya Ibnu Saimin, ya, seolah-olah merasakan sakit karena
hutangnya belum lunasi itu, merasa tidak nyaman, tidak bisa menikmati nikmat kubur, ya, tidak ada kelapangan di dalamnya. Karena apa? Karena dia masih punya hutang yang belum lunasinya. Oleh karena itu, sekali lagi, yajibu alal warasah ayyubadiru biqada'id dain. Makanya wajib bagi ahli waris untuk segera melunasi hutang dari almarhum almarhumah. Adapun hadis yang kedua, ya, ini masih disebutkan tentang sunnahnya untuk mempercepat pengurusan jenazah yang sudah kita bahas beberapa kali sebelumnya. La yang bagi di sifatil muslimin antuh basa bainal dhahrani ahli. Tidak selayaknya jenazah orang yang beragama Islam itu tertahan ada di rumah ahli warisnya. Lakin law habisat limuddati sa'ah aw sa'atain lain ditori kasratul jam'i. Ya, tetapi kalau ini yang baru ditanyakan, kalau misalnya dia tertahannya 1-2 jam untuk menunggu jamaah supaya semakin banyak, misalnya ada orang yang meninggal di pagi hari, di hari Jumat ya misalnya, kemudian dia kuburnya itu habis Jumat, ya, supaya banyak yang mensolatkan, itu gak masalah gitu, karena hanya menunda hitungannya jam, tidak sampai menginap gitu. Jadi tidak mengapa kalau itu yang dimaksud penundaannya, ya. Tetapi kalau sampai sehari, dua hari, tiga hari hanya untuk menunggu anggota keluarganya, apalagi ternyata anggota keluarganya juga gak sholat, ya, ini malah menimbulkan malapetaka. Tetapi kalau argumennya misalnya menunggu waktu sholat, itu tidak mengapa. Misalnya meninggalnya habis duhur, kemudian disolatkannya menunggu supaya selesai sholat asar, supaya apa? Supaya bisa disolatkan, banyak orang yang mensolatkannya, maka itu tidak mengapa. Jadi untuk menunggu supaya dikasratul jam'i, supaya banyak yang mensolatkan. Karena di antara fadilah yang kemarin kita sampaikan, kalau disolatkan sampai 40 atau 100 orang dan diatur 3 shaf minimal, maka itu menjadi jaminan untuk diampuni segala dosa-dosanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya kita sebagai yang sudah, yang masih diberikan hidup ini, ya, mari kita berhati-hati dan harus punya pesan kepada keluarga apabila kita masih punya hutang, nanti bagaimana kalau meninggal, itu supaya diinformasikan kepada anggota keluarganya supaya tidak merepotkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.